Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Puan Harinas Sendara Mohd Yakin. Kami adalah kumpulan empat yang bertanggungjawab untuk membuat soalan empat yang diberikan tugasan sebelum waktu PKP hari itu. Kumpulan kami terdiri daripada lima orang, yaitu saya sendiri, Izzul Daniel, selaku ketua kumpulan, Mohd Haziq, Aidil Fatra, Nur Fazila dan juga Nur Izzati. Okey. Pertama sekali, kita akan memulai dengan topik kita pada hari ini ialah apa itu komunikasi. Komunikasi itu ialah interaksi di antara seorang individu atau dengan individu yang lain. Komunikasi boleh dibuat melalui percakapan ataupun sebagai contoh kita membalas message ataupun sebuah komen di ruangan Facebook, dan itulah salah satu contoh. Walaupun tanpa menggunakan suara ataupun menyampaikan dengan lisan, namun dengan perbuatan itu kita sebenarnya berkomunikasi dengan orang lain. Okey, seterusnya kita bergerak kepada komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya adalah komunikasi yang melibatkan budaya, sama ada dia itu berasal daripada budaya Cina ataupun budaya India. Itu adalah merupakan komunikasi antara budaya. Antara falsafah ataupun pandangan daripada pakar mengatakan komunikasi antara sebagai human flow across national boundaries. Falsafah tersebut telah dikatakan oleh Hamid Maulana, dan beliau mengatakan dengan adanya komunikasi dia mampu mencapai ke jurang ataupun dalam unsur-unsur di mana manusia perlu berinteraksi walaupun mereka memiliki jalan ataupun latar belakang yang berbeza. Seterusnya, menurut daripada Gao Ming Chao, komunikasi antara budaya dalam proses penukaran sistem simbolik yang membingungi perlakuan manusia dan membatasi mereka dalam menjalani fungsi sebagai kelompok. Maksudnya di sini, berlakunya penukaran sistem yang simbolik di antara dua bangsa, sebagai contohnya kita ambil bangsa budaya orang Cina dan juga budaya orang India, disebabkan mereka berdekatan, mereka bersatu dan menjadi sebuah bangsa yang berbeza, dan di situ kita dapat melihat bahwa penukaran budaya itu berlaku, dan disebabkan dari penukaran budaya, komunikasi antara budaya berlaku kerana kedua-dua budaya adalah budaya yang berbeza. Menurut William J.S. pula, intercultural communication on general refers to face-to-face. Dia mengatakan bahawa komunikasi antara budaya hanya boleh berlaku sekiranya kita bercakap antara satu sama lain secara berdepan. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada prinsip-prinsip komunikasi antara bangsa. Antara-antara prinsip komunikasi antara bangsa yang perlu ada adalah mempunyai relatif dengan bahasa. Tanpa mempunyai relatif dengan bahasa, maka komunikasi antara budaya itu tidak berlaku. Sekiranya kita bercakap dengan orang yang bersama bahasa, sebagai contohnya orang Inggeris bersama orang Inggeris, komunikasi di antara mereka itu hanya perbualan biasa dan hanya komunikasi di antara orang Inggris dan bukannya komunikasi antara budaya. Dan sekiranya seorang orang Korea dan juga orang Inggris sedang berbicara ataupun sedang bercakap, dan mereka ialah komunikasi antara budaya. Seterusnya, bahasa itu sebagai cermin budaya. Cermin budaya, dengan maksudnya cermin budaya ini, bahasa itu mencerminkan sebuah budaya. Sebagai contohnya, budaya Korea menggunakan bahasa Korea ataupun menggunakan dialek-dialek yang daripada negara Korea. Untuk negara orang putih pula, mereka juga memiliki dialek-dialek yang berbeza, dan juga mereka yang tinggal di Amerika Syarikat, mereka juga memiliki dialek-dialek yang berbeza. Namun, walaupun memiliki dialek-dialek yang berbeza, mereka mampu berinteraksi dengan menggunakan Google Translate dan juga percakapan dan juga buku-buku dictionary yang dijumpai di dekat kedai. Memperbanyakkan komunikasi. Komunikasi adalah penting. Tanpa memperbanyakkan komunikasi,
maka komunikasi itu tidak akan berlaku. Sekiranya orang hanya mengeluarkan satu perkataan, dan mungkin orang yang ingin dicakap ataupun ingin diinteraksikan hanya menggunakan satu perkataan untuk membalas, dan komunikasi tidak berlaku di situ. Dan perkara ini mengakibatkan komunikasi yang terbudaya di antara seseorang dan juga seorang lain itu tidak berlaku. Seterusnya, mengurangkan kepastian dapat ditangani dengan berkomunikasi dengan orang tersebut. Okey. Perkara ini pasti berlaku. Manusia tetap akan ada perasaan keraguan sekiranya kita tidak bertanya. Sekiranya orang itu membuat kesilapan ataupun kesalahan tanpa menanya ataupun bertanya kepadanya, mereka akan meragui dan menganggapkan perbuatan yang dilakukan mereka itu semuanya hanya buat mengikutkan perasaan, dan mereka tidak mempunyai memikirkan mengapa sebab seorang itu membuat demikian. Tanpa perbuatan, tanpa komunikasi, mereka tidak dapat mengetahui perbuatan mereka dengan lebih jelas dan juga lebih terperinci. Seterusnya, kita mencerita tentang kesedaran diri dan perbezaan antara budaya. Tanpa komunikasi, mereka dapat mengetahui tentang kesedaran diri mereka dan juga perbezaan antara budaya. Jika kita tidak berkomunikasi, kita dapat mengetahui. Seperti saya kaitkan dengan isi saya sebelum ini, tanpa mengetahui sesuatu benda, mereka tidak dapat mengetahui maklumat-maklumat ataupun idea-idea yang ingin disampaikan walaupun dalam bahasa berbeza. Mereka perlu mengetahui bahasa tersebut ataupun mereka perlu berinteraksi dengan orang yang mengetahui bahasa tersebut supaya mereka dapat memberikan sebuah kefahaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian, itu saja dari perbentangan saya pada hari ini. Saya akan gerakan kepada pembentang yang seterusnya, yaitu rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah komunikasi antara budaya, Halina Sendera Muhammad Yakin dan rakan seperjuangan sekalian. Saya Muhammad Haziq Saaduddin bin Jaudin dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perekonomian. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep-konsep penting yang berhubung dengan komunikasi budaya, komunikasi antara budaya yang terdapat dalam buku Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua. Antaranya konsep akulturasi, konsep asimilasi, konsep integrasi, konsep komunikasi antara pribadi, dan konsep hubungan pribadi. Oke, kita pergi ke konsep pertama, yaitu konsep akulturasi. Akulturasi merupakan sesuatu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan dalam kalangan sesuatu individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. Contoh unsur-unsur kebudayaan dari segi pakaian, cara hidup, dan bahasa. Seperti imigran Filipina yang terpaksa mengikut bahasa ibunda Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Kita beroleh ke konsep yang kedua, yaitu konsep asimilasi. Asimilasi ialah proses percantuman ataupun penyatuan di mana kumpulan minoriti kehilangan identiti akibat mengikut kebudayaan dan sosial dari masyarakat dominan atau majority. Contohnya orang Malaysia yang menetap di luar negara dan mungkin juga imigran Filipina generasi yang seterusnya selepas generasi pertama dan kedua. Konsep yang ketiga yaitu konsep integrasi. Integrasi merupakan proses penyesuaian dan menyatupadukan semua kaum atau kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza menjadi satu entiti nasional seperti
imigran Filipina yang telah lama menetap di Sabah, contohnya kaum Tagalog dan Suluk. Seterusnya yaitu konsep komunikasi antar pribadi. Konsep ini merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini termasuklah dari segi pertuturan atau percakapan, ataupun melalui gerak tubuh badan, isyarat mata, atau air muka. Proses ini berlaku kepada imigran Filipina yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, seperti bahasa dan percakapan yang digunakan oleh masyarakat di Sabah. Dan konsep yang terakhir yaitu konsep hubungan pribadi. Hubungan antara pribadi ini menghasilkan jalan kehidupan yang baik, dan proses ini akan terjadi apabila setiap orang mengetahui perbezaan pandangan dan pendirian masing-masing. Proses hubungan pribadi ini merupakan faktor-faktor yang penting dalam proses migrasi bagi imigran Filipina yang menetap di Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aidil Fatah binti Abdul Rahman, memberkat matriks YS 9110010. Tajuk kajian ialah akulturasi imigran Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah. Buku ini akan kami ulas, dan buku ini adalah hasil kajian daripada Dr. Halina Sentira, yaitu selaku pensyarah pada program komunikasi antara budaya. Okey, sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai tajuk, akulturasi ialah proses penerimaan unsur dari kebudayaan lain, manakala imigran bermaksud pendatang yang menetap di sebuah negara. Menurut buku akulturasi yang ditulis oleh Dr. Halina, generasi pertama bermaksud generasi yang sebagai contoh orang Filipina yang telah lahir di negara Filipina dan kemudian berhijrah ke Sabah. Itu adalah generasi pertama. Dan generasi pertama ini mereka mengamalkan amal kawasi, yaitu berkawin dengan penduduk tempatan dan membina hubungan keluarga serta meluaskan keluarga mereka di Sabah. Manakala generasi kedua ialah anak kepada generasi pertama. Saya akan mengupas lebih lanjut tentang latar belakang dan sejarah penghijrahan imigran Indonesia ke Sabah. So, Bugis Sabah ini sebenarnya dia bukan penduduk asal ataupun peribumi. Majoriti Bugis yang ada di Sabah pada hari ini ialah mereka ini datang selepas kewujudan negara Indonesia yang merdeka selepas 17 Agos 1945, yaitu pada akhir tahun 1960-an dan berterusan sehinggalah ke hari ini. Bugis terawal pada ketika itu ialah Bugis Sengkang Wajo. Mereka ini telah datang pada ketika zaman British dan sebelum Sabah merdeka. So, mereka telah menjadi penduduk peribumi lah di negeri Sabah, dan seperti yang telah saya katakan tadi, mereka telah berkahwin dengan wanita-wanita. So, majoriti Bugis yang ada di Sabah pada hari ini adalah bekas warga negara Indonesia. Dan anak cucu mereka ini ialah Bugis yang berhijrah daripada negeri Indonesia, contohnya Bone, Endrekang, Pinrang, Rapang, Sinjai dan lain-lain. Tapi kini sebahagian besar mereka ini telah mempunyai kewarganegaraan tetap, terutama di Tawau lah.
Selain itu, berdasarkan pada rekod Jabatan Immigration Malaysia, 77% warga negara Indonesia di Sabah adalah daripada etnik Bugis, selain daripada Filipina. So, manakala kedatangan orang-orang Bugis Indonesia yang daripada Bugis, jenis Bugis Borneo, mereka ini telah wujud di Indonesia antara akhir 1950-an sampai 60-an. Pada ketika itu berlaku huru hara semasa penentangan gerila di Sulawesi Selatan. Kedatangan imigran Indonesia ke Sabah adalah disebabkan untuk pekerjaan pada ketika itu. Okay. Sejarah penghijrahan ini kita tengok daripada empat aspek, yaitu kerajaan awal yang muncul sekitar tahun 18 lah. So kerajaan awal yang terwujud ni seperti Wewang, Rewak, Duwuk dan Tompika. Dan sedikit tentang Bugis. Bugis ini adalah komuniti yang tinggal di Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatan ini didiami oleh keseluruhannya kaum Bugis. So, selepas daripada kerajaan awal, kita tengok anak-anak, kemunculan kerajaan baru, dan selepas itu kejatuhan kerajaan awal dan perang di Sulawesi Selatan. Okay. Sejarah penghijrahan ini sebenarnya dia terjadi apabila kerajaan awal, yaitu kerajaan Wewang, Riwu, Kuluwuk dan Tompika ini, mereka ini telah wujud dan pada ketika itu mereka yang mewarisi ataupun menguasai tampuk pemerintahan. Walau bagaimanapun, setelah kemunculan kerajaan baru, yaitu kerajaan Gowa pada ketika itu ataupun yang dikenal sebagai kerajaan Makassar, mereka ini berjaya menguasai dan mengambil tampuk pemerintahan yang dikuasai oleh kerajaan awal tadi. So, selepas daripada itu, kerajaan Makassar ini telah bekerjasama dengan kerajaan Borneo untuk merampas kuasa dan menjatuhkan kerajaan lama. Setelah kerajaan lama jatuh, mereka berjaya menguasai politik kerajaan Bugis pada ketika itu. Kerajaan Gowa dan kerajaan Borneo ini mereka berjaya berpakat dan bersama-sama menjatuhkan kerajaan lama yang berkuasa di Sulawesi Selatan. So, kalau bagi masyarakat Bugis ini, merantau atau pasompe dalam bahasa Bugis telah menjadi suatu adat ataupun kebiasaan. So, sebenarnya telah berabad lamanya masyarakat Bugis ini merantau ataupun berhijrah untuk mencari penempatan dan kehidupan baru. Nah, kawasan yang menjadi tumpuan penghijrahan mereka pada ketika itu ialah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Sumatera. Dan penghijrahan besar-besaran kaum Bugis ini telah berlaku setelah kerajaan Bugis, yaitu Makassar, kerajaan Makassar itu ya telah dikalahkan oleh Belanda. Dan Belanda pula, time itu telah menguasai Sulawesi Selatan. Dan pada ketika itulah, kaum Bugis berhijrah beramai-ramai ke Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Sumatera selepas terjadinya perang di Sulawesi Selatan antara Belanda dengan kerajaan Makassar. Kedatangan orang Bugis secara besar-besaran dikaitkan dengan Bugis Makassar, kejatuhan Bugis Makassar. So, golongan Bugis telah berhijrah beramai-ramai dari Sulawesi Selatan ke Tanah Melayu. Dan maka dengan itu, bermulalah campur tangan Bugis di Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aidil Fatah binti Abdul Rahman, memberkat matriks YS 9110010. Tajuk kajian ialah akulturasi imigran Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah. Okay, buku ini akan kami ulas dan ini adalah hasil
kajian daripada Dr. Halina Sentira, yaitu selaku pensyarah pada program komunikasi antara budaya. Oke, sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai tajuk, akulturasi ialah proses penerimaan unsur dari kebudayaan lain, manakala imigran bermaksud pendatang yang menetap di sebuah negara. Menurut buku akulturasi yang ditulis oleh Dr. Halina, generasi pertama bermaksud generasi yang sebagai contoh orang Filipina yang telah lahir di negara Filipina dan kemudian berhijrah ke Sabah. Itu adalah generasi pertama. Dan generasi pertama ini mereka mengamalkan amal kamasi, yaitu berkawin dengan penduduk tempatan dan membina hubungan keluarga serta meluaskan keluarga mereka di Sabah. Manakala generasi kedua ialah anak kepada generasi pertama. Saya akan mengupas lebih lanjut tentang latar belakang dan sejarah penghijrahan imigran Indonesia ke Sabah. So, Bugis Sabah ini sebenarnya dia bukan penduduk asal ataupun peribumi. Majoriti Bugis yang ada di Sabah pada hari ini ialah mereka yang datang selepas kewujudan negara Indonesia yang merdeka selepas 17 Agos 1945, yaitu pada akhir tahun 1960-an dan berterusan sehingga hari ini. Bugis terawal pada ketika itu ialah Bugis Sengkang Wajo. Mereka ini telah datang pada ketika zaman British dan sebelum Sabah merdeka. So, mereka telah menjadi penduduk peribumi lah di negeri Sabah. Dan seperti yang telah saya katakan tadi, mereka telah berkahwin dengan wanita-wanita. So, majoriti Bugis yang ada di Sabah pada hari ini adalah bekas warga negara Indonesia. Dan anak cucu mereka ini ialah Bugis yang berhijrah daripada negara Indonesia. Contohnya Bone, Endekang, Pinrang, Rapang, Sinjai dan lain-lain. Tapi kini sebahagian besar mereka ini telah mempunyai kewarganegaraan tetap, terutama di Tau lah. Selain itu, berdasarkan daripada rekod Jabatan Immigration Malaysia, 70% warga negara Indonesia di Sabah adalah daripada etnik Bugis lah, selain daripada Filipina. Manakala kedatangan orang-orang Bugis Indonesia yang Bugis jenis Bugis Bone, mereka ini telah wujud di Indonesia antara akhir 1950-an sampai 1960-an. Pada ketika itu berlaku huru hara semasa penentangan gerila di Sulawesi Selatan. Kedatangan imigran Indonesia ke Sabah adalah disebabkan untuk pekerjaan pada ketika itu. Okay, sejarah penghijrahan. Sejarah penghijrahan ini kita tengok daripada empat aspek, yaitu kerajaan awal yang muncul sekitar tahun 18 lah. So kerajaan awal ni kerajaan awal yang telah wujud ni seperti Wewang Riwak Duwuk dan Tompika. Dan sedikit tentang Bugis ni adalah komuniti yang tinggal di Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatan ini didiami oleh keseluruhannya kaum Bugis. So, selepas daripada kerajaan awal, kita tengok anak-anak, kemunculan kerajaan baru, dan selepas itu kejatuhan kerajaan awal dan perang di Sulawesi Selatan. Okay. Sejarah penghijrahan ini sebenarnya dia terjadi apabila
kerajaan awal yaitu kerajaan Wewang, Riwu, Kluwu dan Tompokit ini mereka yang telah wujud dan pada ketika itu mereka yang mewarisi ataupun menguasai tampuk pemerintahan. Walau bagaimanapun, setelah kemunculan kerajaan baru, yaitu kerajaan Gowa pada ketika itu, ataupun yang dikenal sebagai kerajaan Makassar, mereka ini berjaya menguasai dan mengambil tampuk pemerintahan yang dikuasai oleh kerajaan awal tadi. So, selepas daripada itu, kerajaan Makassar ini telah bekerjasama dengan kerajaan Pune untuk merampas kuasa dan menjatuhkan kerajaan lama. Setelah kerajaan lama jatuh, mereka berjaya menguasai politik kerajaan Bugis pada ketika itu. Kerajaan Gowa dan kerajaan Pune ini mereka berjaya berpakat dan bersama-sama menjatuhkan kerajaan lama yang berkuasa di Sulawesi Selatan. So, kalau bagi masyarakat Bugis ini, merantau atau pasompe dalam bahasa Bugis telah menjadi suatu adat atau kebiasaan. So, sebenarnya telah berabad lamanya masyarakat Bugis ini merantau atau berhijrah untuk mencari penempatan dan kehidupan baru. Nah, kawasan yang menjadi tumpuan pemikiran mereka pada ketika itu ialah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Sumatera. Dan penghijrahan besar-besaran kaum Bugis ini telah berlaku setelah kerajaan Bugis, yaitu Makassar, kerajaan Makassar itu ya telah dikalahkan oleh Belanda. Dan Belanda pula, time itu telah menguasai Sulawesi Selatan. Dan pada ketika itulah, kaum Bugis berhijrah beramai-ramai ke Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Sumatera selepas terjadinya perang di Sulawesi Selatan antara Belanda dengan kerajaan Makassar. Kedatangan orang Bugis secara besar-besaran dikaitkan dengan Bugis Makassar, kejatuhan Bugis Makassar. So, golongan Bugis telah berhijrah beramai-ramai dari Sulawesi Selatan ke Tanah Melayu. Dan maka dengan itu, bermulalah campur tangan Bugis di Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurulizati binti Selasa. Di dalam video ini saya akan menceritakan mengenai perubahan budaya yang berlaku ke atas imigran Bugis Indonesia. Okey, imigran Bugis Indonesia telah dipilih sebagai gantian sampel kajian yang digunakan di dalam buku Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah. Okey, untuk memahami lagi perubahan budaya yang berlaku ke atas imigran Bugis Indonesia, konsep-konsep komunikasi antara budaya yang terdapat dalam buku Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah akan digunakan. Terdapat 5 konsep yang diketengahkan di dalam buku tersebut. Yang pertama, konsep akulturasi. Yang kedua, konsep asimilasi. Yang ketiga, konsep integrasi. Yang keempat, konsep komunikasi antara pribadi. Dan yang kelima, konsep hubungan pribadi. Konsep yang pertama yang akan dibincangkan adalah konsep akulturasi. Di dalam buku Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah, imigran Filipina terpaksa menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat tanpa hilangnya bahasa Filipina dari dalam diri mereka. Perkara yang sama berlaku ke atas imigran Bugis Indonesia. Bangsa Bugis mempunyai sistem tulisan dan sistem bahasa mereka yang tersendiri. Sistem tulisan Bugis dikenali sebagai Aksara Lontara Bugis yang terdapat 23 huruf ataupun lambang. Tidak wujud nombor di dalam sistem tulisan Bugis. Namun mereka menggunakan tulisan rumi ataupun angka jawi sebagai ganti. Sebelum berlakunya migrasi imigran Bugis Indonesia ke negeri Sabah, mereka mempunyai sistem pemerintahan mereka yang tersendiri. Jadi bahasa Bugis dan tulisan Bugis digunakan sebagai
sebagai medium untuk melakukan urusan yang sepatutnya. Namun apabila mereka telah bermigrasi ke negeri Sabah, mereka terpaksa menggunakan apa yang digunakan oleh masyarakat setempat, iaitu bahasa Melayu dan sistem tulisan kita yang tersendiri. Konsep yang seterusnya adalah konsep asimilasi. Bagi konsep asimilasi, budaya perkahwinan imigran Bugis Indonesia akan dipertengahkan. Bagi imigran Bugis Indonesia, proses ke arah perkahwinan itu bermula dengan mendrek doik ataupun naik duit. Semasa mendrek doik dijalankan, pihak lelaki akan membawa wang hantaran yang telah dipersetujui semasa meminang. Jadi semasa majlis pernikahan, dulang hantaran yang dibawa hanyalah sebagai simbolik sahaja kerana wang hantaran telah pun diberikan. Semasa majlis mendrek doik juga, pihak lelaki akan menyarungkan cincin kepada bakal pengantin perempuan sebagai tanda ikatan sebelum berlangsungnya majlis pernikahan. Seterusnya adalah majlis mapaci ataupun malam berinai. Malam berinai ini hanya dilaksanakan ataupun dilakukan oleh pihak perempuan sahaja. Selalunya mapaci ini akan dilakukan pada malam sebelum majlis pernikahan. Keesokan harinya, majlis persandingan akan dilakukan. Majlis persandingan akan dilakukan sebaik sahaja selesainya majlis pernikahan. Pada zaman sekarang ini, terdapat segelintir imigran Bugis Indonesia yang memilih cara berbeza untuk menjalankan majlis perkahwinan. Dengan cara ini, dengan langkah ini, berlakunya asimilasi bagi sesetengah imigran Bugis Indonesia. Konsep yang seterusnya adalah konsep integrasi. Bagi imigran Filipina, konsep integrasi berlaku atas dasar untuk beradaptasi dengan tempat baru. Perkara yang sama berlaku ke atas imigran Bugis Indonesia. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai undang-undangnya yang tersendiri. Konsep integrasi yang diamalkan oleh imigran Bugis Indonesia membolehkan mereka hidup aman dan harmoni di Malaysia. Konsep yang seterusnya adalah konsep komunikasi antara pribadi. Bagi imigran Filipina, konsep komunikasi antara pribadi ini berlaku atas tujuan untuk mendapatkan maklumat penting seperti bahasa yang digunakan, cara bercakap, dan juga berinteraksi masyarakat setempat. Bagi imigran Bugis Indonesia, perkara yang sama juga turut berlaku. Konsep komunikasi antara pribadi ini adalah sangat penting dan tidak boleh diilahkan sekiranya imigran hendak hidup harmoni bersama dengan masyarakat setempat. Konsep yang terakhir adalah konsep hubungan pribadi. Bagi imigran Filipina yang menetap di Sabah, konsep hubungan pribadi antara masyarakat setempat yang mempunyai pelbagai budaya dijaga dengan baik kerana ia merupakan faktor yang sangat penting dalam proses migrasi. Perkara yang sama juga turut berlaku ke atas imigran Bugis Indonesia. Hubungan baik masyarakat setempat dengan imigran Bugis Indonesia membuktikan konsep antara pribadi yang berkesan. Hai, Assalamualaikum. Saya Fazila binti Etar. Nombor matrik YS19110022. Saya akan membentangkan berkaitan strategi akulturasi serta aspek-aspek lain yang berkaitan. Terdapat beberapa strategi akulturasi. Antara strategi yang paling berkesan untuk menjayakan proses akulturasi di antara migran dengan komuniti tempatan ialah berinteraksi secara bersemuka, iaitu secara langsung ataupun tidak langsung. Berinteraksi dengan penduduk setempat dengan etnik yang lain. Kekerapan berinteraksi dengan masyarakat dalam budaya tempatan menyebabkan berlakunya perubahan dalam akulturasi migran terhadap komuniti tempatan, khususnya bagi etnik Bugis itu sendiri. Contohnya berinteraksi dengan kumpulan etnik sendiri dan masyarakat Bugis daripada tahu berinteraksi sesama mereka dengan menggunakan bahasa Bugis dalam komunikasi harian mereka.
strategik seterusnya berinteraksi dengan penduduk Bugis setempat dan etnik Sabah yang lain. Sebagai contoh, di kedai runcit yang dimiliki oleh sebuah keluarga iaitu orang dusun Sabah yang berasal dari Tawau Sabah, orang Bugis membeli barang keperluan di situ telah bertutur dalam bahasa dusun dengan tuan kedai tersebut. Ketika kegiatan jual beli tersebut berlaku perantaraan bahasa antara peniaga dengan pembeli, contohnya terdiri daripada etnik Bugis itu. Di situ juga kita boleh lihat cara yang digunakan oleh masyarakat Bugis adalah merupakan salah satu cara untuk menjayakan proses akulturasi ataupun strategik, merupakan salah satu strategik akulturasi yang berkesan. Selain itu juga strategi melakukan aktiviti sosial seperti bergotong royong dan aktiviti rekreasi bersama masyarakat tempatan. Contohnya di sebuah perkampungan di Kampung Apas Tawau yang mana terdapat masyarakat Bajau yang tinggal di perkampungan tersebut, melakukan gotong royong bersama-sama dengan etnik Bugis ataupun masyarakat Bugis bersama-sama membersihkan, bergotong royong dan membersihkan kawasan perumahan mereka. Di situ juga kita boleh lihat wujudnya interaksi antara satu sama lain seperti hormat menghormati, mengambil berat terhadap orang lain serta berkongsi cerita atau pengalaman kehidupan mereka. Hasil daripada interaksi tersebut, mereka lebih berupaya mempelajari budaya yang diamalkan dalam komuniti tempatan itu. Strategik yang seterusnya ialah dengan menjalankan hubungan peribadi ataupun persahabatan sama ada dengan etnik sendiri dan etnik tempatan yang lain. Komunikasi bersemuka dan hubungan peribadi dan persahabatan merupakan aspek penting dalam hendak menjayakan proses alkulturasi ataupun strategik alkulturasi. Aspek ini sangat mempengaruhi dan saling memerlukan. Sebagai contoh, menjalankan hubungan yang baik dengan majikan dan kaki tangan di tempat kerja seperti beramah mesra, bertegur sapa dan prihatin antara satu sama lain. Okey, strategi yang seterusnya dengan mengadakan rumah terbuka ketika musim perayaan. Rumah terbuka di Malaysia bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman dan integrasi di kalangan rakyat Malaysia, khususnya bagi etnik Bugis itu sendiri. Melalui jemputan itu juga, mereka dapat mengenali dengan lebih dekat lagi tentang budaya dan adat resam sesuatu kaum. Contohnya dengan majlis, contohnya dalam majlis terbuka ketika musim perayaan yang diadakan di perkampungan Tawau yang mana telah banyak dikunjungi oleh migran, terutamanya migran dari Indonesia yang berbangsa Bugis. Dan secara tidak langsung daripada kunjungan inilah masyarakat Bugis tersebut dapat berkenalan dan bertegur sapa antara satu sama lain. Dan kita juga dapat lihat mereka dapat berkongsi pengalaman mereka berhijrah ke sini ataupun di tempat tersebut, budaya dan adat resam mereka dalam kehidupan mereka. Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat Islam dan bukan Islam tentang nilai hidup agama Islam yang menganjurkan sifat berbaik-baik sesama manusia. Dari majlis inilah wujudnya sikap keterbukaan yang mana ia dapat mengeratkan silaturahim, beramah mesra dan saling menghormati budaya sesuatu kaum yang lain, dan ia sekaligus dapat menjayakan proses akulturasi dan integrasi di antara migran dan komuniti tempatan khususnya di Malaysia bagi etnik Bugis itu sendiri.
Sekian daripada saya. Assalamualaikum.